Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kala menyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat balaka. Kala ngendika sapa asaihu Syekh Al-Imam kang dadi imam. Al-Alim kang alim al-Allamatu kang banget alimi. Rupane Samsudini alam lako bi Samsudin. Rupane Abu Abdillah ya alam kunyahi Abu Abdillah. Rupane Muhammadun alam asmane Kiai Muhammad Ibnu Qasim yang kan tadi putrone Kiai Qasim Asafi'i yukang bangsa madhab Asafi'i tawa matahu muka maratani engsa sapa Allah Gusti Allah birahmati kelawan rahmati Allah aminah muki-muki yang batani panjangan eng dua kula waridawani lan karidawani Allah Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah tabarukan karena ngalap berkah bifatihatil kitab kelawan pati hari kitab di annaha karena setuhuni hamdalah iku ibtida ukuli amri kawitani saben-saben perkara ibtida ukuli amrin ibtida ukuli amrin kawitani saben-saben perkara dibalin kang duweni tingkah bagus wahoti matu kuli duain lan pungkasane saben-saben dunga mujabin kang den sembadani wa akhiru dakwal mu'minina wal mu'minina lan akhire dungane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalam swarga rupane dari sawah pinta soal ganjar siso ganjaran ditambahi yang dia ingin tak kandani tadi kan tambahi non ganjaran sukani dari sawah binte so ganjaran ahmaduhu muji sapa insun ing Allah Allah pako karana yinto nulungi sapa Allah man ing wong arada kang ngarepaken sapa man dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang berkata syekh yang menjadi imam yang alim yang sangat alim yakni Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadhab Syafi'i mudah-mudahan meratakan kepadanya Allah dengan rahmatnya semoga Allah mengabulkan doa kami dan dengan keridhoannya segala puji milik Allah karena mengharap berkat dengan fatihah kitab Al-Quran karena sesungguhnya hamdalah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pemuka setiap doa yang diterima dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada orang yang berkeinginan.